Podcast Vertical, pasti kalian udah tahu dong lagu-lagu hits tadi. Lagu-lagu hits tadi adalah lagu yang diadaptasi menjadi chant supporter dalam pertandingan sepak bola. Tapi nggak cuma di luar negeri aja nih, di Indonesia sendiri hal serupa udah mulai dilakukan oleh supporter Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dan hari ini saya mau ketemu sama salah satu band atau musisi teratas Indonesia yang lagunya sering banget kita denger di dalam stadion. Halo Bang. Halo. Bang, kita ngomongin lagu supporter nih Bang. Nah, lagu NTRL yang Garuda didadakukan nih hits banget nih. Hampir gak cuma timnas doang, di klub-klub sekarang udah mulai dengan sedikit pergantian lirik. Nah, kalau kalian sendiri pendapatnya gimana sih? Lagu itu sebenarnya sih untuk keperluan ini ya. Waktu itu Garuda didadaku tuh untuk keperluan film. Kalau untuk yang yel-yel Garuda didadakunya itu sih, si ini ya yang bikin siapa? Mas Ferry ya. Nah, terus kita maksudnya si part ref si Garuda di dadakunya itu emang udah ada, jadi kita masukin si part itu di lagu yang kita bikin gitu. Itu pokoknya ya, Garuda di dadaku itu keseluruhan untuk seluruh tim-tim di Indonesia lah gitu. Ya emang buat olahraga kan, hari itu juga kita main enggak cuman bola aja, hari itu bulu tangkis ya, hari itu ya bulu tangkis kita main juga gitu. Pokoknya lebih ke nasional, catur, main gundu. Oke, seperti itu berarti terakhir kita mau coba nih, kalau Garuda di dadaku versi gak pakai alat musik gimana? Begini, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Oke, Sportipel, ngomongin lagu supporter atau lagu sepak bola nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomong langsung sama supporternya. Sekarang kita tanya-tanya ya. Bang Rajib, apa kabar? Bang, terakhir-terakhir ini kan kita sering denger nih lagu-lagu dari supporter yang mengadaptasi lagu hits yang ada. Pendapat abang sendiri gimana? Ya kalau menurut saya pribadi sih, kalau selama lagu ini dipakai untuk mendukung tim, mendukung kesebelasannya, tidak menggunakan kata-kata untuk memaki-maki yang lain, itu sih wajar ya. Maksudnya awalnya mereka mengubah lagu-lagu supporter lain yang sudah ada di luar, terutama lagu-lagu di Amerika Latin gitu kan. Lalu karena era 90-an itu era pergerakan di Indonesia, itu kebanyakan kami-kami itu mengubah lagu-lagu dari ini, lagu-lagu pergerakan buruh, mars-mars dari tentara, TNI, seperti itu sih. Kami sih memang dididik untuk tidak memaki-maki supporter lain gitu kan. Karena kalau kita sedang menonton bola, kita sedang menonton Persija, berarti fokus kita hanya untuk mendukung Persija gitu. Pernah nggak sih dapat chance-chance atau nyanyi-nyanyian yang negatif, atau mungkin abang sendiri pernah ngelakuin itu dan ke siapa biasanya? Kadang-kadang kalau ada lagu-lagu yang chance-chance provokasi ke kita, ya kita nyanyi lebih keras lagi untuk mendukung Persija biar suara mereka kalah sama suara kita gitu. Itu kan sebagian dari fresh si pemain itu sendiri, karena di luar negeri juga ada fresh si pemain lawan untuk menjatuhkan mental mah ada, kecuali kalau untuk operasi sama supporter mah ya dilarang lah. Sportipel, untuk lagu-lagu supporter yang berbau negatif seperti provokatif ataupun rasis sebenarnya udah diatur sama Komisi Disiplin PSSI yang mengacu pada peraturan FIFA. Nah, bagi supporter yang melanggar, hukumannya adalah denda 200 hingga 300 juta sampai larangan bertanding tanpa penonton dan bisa didiskualifikasi dari kompetisi. Nah, untuk itu lebih baik kita jauhi lagu-lagu yang berbau rasis, provokatif atau yang negatif lainnya demi kemajuan sepak bola Indonesia yang lebih baik.